MU kan juga sudah mengeluarkan fatwa untuk yang gejala ringan itu bisa dipakai kurban. Oh, yang pentol ringan bisa dipakai buat kurban, Mbak. Itu fatwa dari MUI. Oh, ya resmi, Mbak. Woi, ditekan, Mbak. Aduh. Pernah kayak. Oke, teman-teman, ini lampu berapa? Ada di sini. Kayak pitek. Pitek. Sikile kena, Mbak. Waduh. Yo gas. Oke, just for you my friend, jumpa lagi di channel Wanto Goeng 212 manusia golobok 1000 akal. Nah, teman-teman, hari ini menjelang hari Idul Adha untuk yang keberapa hari ya, Man? Hari Amin berapa ya? Ya, Amin 15-an lah, Bang. Amin 15-an lah ya. Mm-hmm. Dan karena di Kebumen ini dulu sedikit ada trouble dengan adanya penyakit sebuah lato-lato. Iya, intinya lato-lato kalau orang Kebumen sini, nah, ngomongnya ya, Mbah ya. Iya, dulu pernah Mbah Wanto ini cuman karena dampaknya sangat kurang enak. Jadi ya mudah-mudahan sekarang ini sudah bisa diteratasi oleh para dokter-dokter di Kabupaten Kebumen khususnya, Mas. Betul. Dan untuk itu kita sambil mantau, siapa tahu ada yang cocok untuk kita korbankan. Kita jalan-jalan, kita lihat kondisi gimana sapi-sapi Kebumen khususnya sekarang, Man. Oke, di pasar hewan Kebumen ini ya, Mbak. Ini di pasar hewan Kebumen, di mana tempat jual beli hewan, Man. Dari Wates, Jogja, dari sini juga, pokoknya semuanya, Mbak. 8 penjuru angin tembus mengenai, Man. Oke, mantap. Oke, kita ikuti terus perjalanan Mbak. Oke. Oke, siap gak? Ciri-ciri sapi yang susah untuk diajak bersahabat, Man. Dijagal pun ya kan setengah mati. Ciri-cirinya kenapa, Mbak? Kok kamu tahu? Kupingnya kalau sudah kelihatan orang, sapi kalau marah kupingnya ngadep depan ke sini, Man. Oh, ngadep depan ya kupingnya ya. Coba. Terus dari sorotan matanya dia pun kelihatan jalang banget, Man. Jadi kayak mata bajingan lah ya. Bajingan persoalan banget. Kayak gue waktu muda dulu. Oh, berarti kupingnya jekrak-jekrak ya nih. Perbedaannya dengan yang lainnya yang sudah mapan, nyantai, kan sudah kelihatan banget perbedaannya. Kupingnya kipat-kipat ya. Ini sudah gak ada rasa nyaman sama sekali. Gue mulai berdatangan. Lumah 17. Mantul.
cungune. Selamat pagi, Bos. Tuh kayak enggak asing, saya pernah lihat tapi di mana ya kayak apa ya. Nang desane dhewek kayane lho. Nang desane aku kan di situ ya. Boleh ketemu orang kan, Mbak. Wah, gini nih Om, Pak Dokter ya. Pulang sambel. Ora samplok apa ya. Ora tetep jaga ning ini Pak Dokter kan beberapa bulan yang lalu ada beberapa dampak di Kebumen yang terkait dengan penyakit lato-lato itu ya Pak? LSD. Pengaruhnya di pasar hewan Kebumen ini gimana Pak Dokter? Pengaruhnya sebenarnya tidak terlalu pengaruh, cuma kan kadang-kadang itu masyarakat kan terlalu digede-gede kayak gitu ya. Setelah juga masih banyak, tapi saya juga banyak. Oke, jadi nggak ada pengaruh sama sekali. Boten. Dan misalkan yang kena lato-lato itu dipotong terus dikonsumsi oleh manusia itu ada dampaknya apa sih sebenarnya Pak Dokter? Saat ini pun buat saya masih kondisi saat ini. Sekarang paling tinggal penyembuhan kulit yang tadinya bintol, terus mecah kan berwarna hitam. Iya. Sekarang sudah hitamnya tuh hitam langsung kulit, bukan hitam luka, jadi tinggal nutup. Jadi sama sekali yang kemarin-kemarin ini dikatakan penyakit lato-lato ini mengerikan gitu ya, ternyata kata Pak Dokter itu aman, semuanya aman. Jadi alhamdulillah untuk petani-petani di Kebumen ini tetap semangat ya Pak ya. Buktinya masih ramai pasarnya nggih Pak Dokter. Masih ramai. Kemarin MUI kan juga sudah mengeluarkan fatwa untuk yang gejala ringan, jadi begitu. Yang bentol ringan bisa dipakai buat kurban, Mbak, ya, itu. Itu fatwa dari MUI. Oh, ya resmi berarti. Woi, pitekan, Mbak. Aduh. Kena itu. Aduh, kena kayak. Oke, teman-teman, ini lampu berapa? Ada insiden. Kepitek. Sikile kena apa, Mbak? Terlihat jebol. Waduh. Tali loro. Ora sama nyat, Mbak. Nah, itulah resiko di pasar hewan. Kalau memang kita enggak teliti, ya intinya seperti itu, namanya juga hewan sih, Mas. Iya, jadi betul. Dia tidak mempunyai rasa belas kasihan tuane, Mas. Betul. Walaupun wis diaritna tetap aja kowe. Oh, kowe kowe kewan. Terima kasih dulu sama Pak Dokter. Iya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dokter. Sukses selalu, sehat selalu. Iya, semoga lancar. Tugas saya, Pak. Bobotku pira, bobotku? Cuma 2. Waduh, memang sanggup korban gitu. Itu tentu. Bawa pail urung, Mbak. Pail akeh. Cuman aku langsir, Mas. Dijilannya si Ji. Jadi orang-orang lainnya gue korban. Sanglir. Kenapa, Mbak? Tadin. Tapi aman. Alhamdulillah. Kalau ini yang terputeng ini. Ini winane jantan telung bulan. Ya setengah tahun lah. Hati-hati bang, sekarang ini nyambut gawe ya sedene wis ngajak. Iya, jenenge cipu lah. Enggak apa-apa lah. Aman. Amin. Setengah amin pada waras sate. Lagi pulo. Kebumen mau mriki. Nggih, bapak.
merek. Oh, harus hati-hati ya, bagi mau sepuh. Iman, kasih Bapak ini, Man. Kayak sudah rembukan, Pora. Yo, kita negosiasi, Man. Tadi. Aduh. Sok kok kayak kopi, Man. Jadi ini yang jual, ini temanku. Dulu di PT, sekarang jadi pelatih sapi. Kepriwe Mbak. Aku gabi rada sapi mulu ae. Aku njur wes 50 karo anak-anak karo sampean. 50, Mbak. 50 juta. 50 gelo. 50 juta ana sapi regane 50.000 iki kepriwe terus sapi nggih apa, Pak? Lah 50 iki bobot berapa kilo sih? Kurang lebih ya 800-an. Negosiasi. Nego 50 sing jendong. 50 sing jendong. Yo cuma delik-delik. Gak duitnya pira. Walah. Kok mau beli nanti panganan lagi ya. Biasanya ada pacaknya rereng kan rereng asin. Kamu bukan temannya Karman ya? Karman kayak ya, tapi sekarang kamu sambilannya jadi... Ya jadi ceritanya dulu dia itu kerja di PT Mbak. Dan sekarang dia di kampung, pulang kampung sekarang jualannya sapi. Jualan sapi beneran? Iya. Tadi bawa 4 ya? 4 50. Malah dengan sangunnya kedua. Oh, receh ya. Jadi segini, Mas. Kepriwe. Oke, kita deal. Cuman kita sedikit parteran aja dengan nominal yang mungkin lebih besar buat jenengan. Yeah. Ya, seperti ibaratnya sekalian aku memberikan satu modal buat jenengan. Jadi aku ada beberapa mutiara. Ini gitu. Barter mutiara lah. Barter mutiara. Biar sama jenengan nanti dijual dan kemungkinan lebih dari 50 itu lebih dari 50 ya 50 juta ya kemudiannya temen aku bulan apa nang jenengan narik ini dulu ya Den yang aku bawa mutiara yang satu ini mutiara hitam dari Laut Merah yang dapat ini dulu baru skeber dari Turki itu ada di sana. Nah ini mutiara sisi belakang diterima. Ya mutiara apa? Tuh betul sih ngomong apa? Dunia ini ingat ya Mbak? Mas mutiara sebenarnya loh. Still tadi. Ini jitu. Ya boleh nang di mana kayak gitu. Mutiara terserah kamu mau dijual di mana di pasar pagi boleh. Tuh betul lah. Sumpah, itu mutiara, Mbak. Ini ada sumpahnya ini. Ini buat istrimu juga sangat bagus. Istri, ya kayak, kayak mutiara hitam. Hati-hati sekarang, Turki. Yang dapat ini baru sekarang. Lembu, 800 kilo di jurib. Sumpah, itu. Mati. Tukang tipu. Mutiara kok kayak gini. Delang-delang dari dirimu. Mutiara kok kayak gini. Lembu, 800 kilo di jurib. Sumpah, itu. Astagfirullah. Harga diri pedagang. Hancur. Bisa dituntut sapi nih. Jom dul. Kelarang nih ngapur. Punya tukunin nang pasar gue. Wis kok urusannya nang buri karo nyong mas kare. Iya. Oke. Okay, sing penting sapinya kita bawa pulang ya, dulu. Iya. Nah. Hari ini Mbak Wanto belum dapat yang cocok. Nanti semua kan sudah ada yang kenal banget di sini. Jadi ya juga tetap beda mas. Betul. Jadi, kita sudah saling mengenal, tetap ada toleran buat kita iya. Semua. Rego batir ya, Mbak. Ya. Jadi semakin banyaklah kalian berteman, karena rezeki itu dari teman. Betul. Dan pesan Mbak Wanto, teman 1000 kita masih kurang, tapi musuh 1 itu terlalu banyak bagi Mbak Wanto. Betul. Tetap channel untuk gue, 1-2 manusia, belum bakal salam, belum.